Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lain tenggaran kalau kamu, itu bakso itu banyak anak muda nak tahu. Dino tadengar di bakso namu lain tenggaran yo. Pasawan kojo pasate kalo kuniang membali lado taruhilah kita beramal saleh bulia nanti insyaallah masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Na'udzubillahi bismillah khalaqal insana fi ahsani taqwim wa ba'athan nabiyyina mubashirin wa mundirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyurshidun nasa ila sabilil huda wa yukhrijuhum minaz zulumati ila nur. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan kita manusia sebaik-baik kejadian. Maka ibu bapak seluruh kita ini ketika ibu berkaca mencari muka di cermin, jangan lupa membaca doa. Jadi baik badan kau murah mencari di muka awak, kau mencari keberhasilan dengan kau rencana kau tambah gitu. Namun kita berdoa, apa doanya? Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah menjadikan bentukku baik, jadikanlah pula akhlakku baik. Kalau Allah rancak barang ngelo itu masih baik diringgi ibad yang baik pulang kada gua. Nah gua darah gua nah ia pincuran tapi nah cincin subang lah boleh. Pucuat dicinta ulang tiba semua dikali ayah datang pacar dicari bini dapi. Kira-kira begitu dah. Bantu raja akhlak Kalau kita bandingkan kita dengan gajah, ya kan? Gajah itu dibandingkan body dan sedoro, atau dilakukan ke kulitnya. Lagi nama raja. Sebab kulitnya didesain oleh Allah kasih kita manusia kulit kita halus. Apa itu indahnya manusia? Itu kan gajah Ustaz. Akito bandingan jua malaikat. Ibu bisa tak menilai malaikat itu ganteng atau cantik? Tak bisa, karena dia bertubuh energi. Malaikat tidak laki-laki, malaikat tidak perempuan, malaikat tidak punya nafsu, malaikat tidak makan, malaikat tidak minum, malaikat tidak nikah. Malaikat pun tidak ada menjadi calon legislatif. Iya kan? Cuni di simpang-simpang gini foto-foto orang menjadi calon itu ada tidak ada malaikat? Dari partai Nasdem malaikat Jibril, dari partai Petigo Israfil, dari partai PKS malaikat Israel darah. Itu semuanya manusia. Jadi manusia ini baik bentuk maupun pertanggung amanah yang diberikan Allah cukup luas. Apa kata Allah kepada malaikat? Inni ja'ilum fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menjadikan manusia di dunia menjadi khalifah. Malaikat tidak dipercaya jadi khalifah, jin tidak dipercaya jadi khalifah, iblis tidak dipercaya jadi khalifah.
yang jadi khalifah itu hanya manusia. Jadi kalau kita kembali ke pesantren, takwim itu Pak Masdar namanya. Akar katanya qawwama, yuqawwamu takwim. Apa artinya? Sebaik-baik kejadian lahir dan batin. Malaikat punya akal tapi tidak punya nafsu. Tuan kau malaikat tu tidak ada ingin babini gay. Jadi kalau dipercayakan bumi ini kepada malaikat, tidak ada pembangunan. Kenapa? Dia tidak butuh apa sahaja karena dia tidak punya nafsu. Jadi nafsu mendorong manusia maju. Nafsu yang tidak terkendali menjadikan manusia berakal buntu, akhirnya nyopa campuan saja gulekan yang nyuci kucing. Itulah nafsu yang tidak terkendali. Manusia yang takwim tadi bisa jatuh kepada derajat asfala safilin. Apa itu aspal? Aspalah pelampisi jalan. Di petinggiin aspal tu nyetetap di bawah tapak sepatu. Tak bisa ada teh tapak sepatu. Manusia yang takwim bisa jatuh kepada asfala safilin. Inilah Allah kita puji. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani takwim. Kenapa kita puji Allah? Ya kan? Untuk menjaga takwim itu tidak jatuh. Wa ba'atsan nabiyyina mubasysyirina wa mundzirin. Diutusnya oleh Allah itu rasul yang jenis kita. Kalau malaikat jadi rasul, bisa awak menggugat kalah. Malaikat itu tentu yo patuhnya ke engkau ya Allah. Nyo ndak punya nafsu, ndak punya keinginan. Nah, agar tidak ada gugatan itu, yang jadi rasul itu manusia. Manusia yang cukup dengan kelemahannya. Nabi Adam rasul ndak? Iyo rasul. Nabi Adam rasul ndak? Iyo kalau Adam Smith ya ndak. Nabi Adam itu rasul. Tapi pernahkah dia bersalah? Pernah memakan buah khuldi. Mana dahulunya memakan buah khuldi jo istrinya Hawa? Ibu-ibu narencak menjawab, nyo pemanangan dirinya di ibu-ibu kota ndak? Nah, mana dahulu Hawa, yo itu. Jujur jawab. Bamang kau dahulunya, ibu-ibu ini keinginannya tinggi. Kalau ada kawannya mau tahu, aduh, tanya pengen, ah tadi itu, ah tadi itu. Ingin tahu. Jadi kan dilarang oleh Allah mendekati batang khuldi. Asarako lakinya ndak di rumah, menggantak-gantak keinginannya kau sampai kau bunuh-bunuh. Bamang kau ingin laki dan kau tiok sawanta mengingat jangan mendaki kesinan. Aku inginan itu yang tidak bisa terbendung. Pai jolah nenek kita kau Hawa kesinan. Nampak padusi rancak sedang babuai jo tali di batang kayu. Dah ada orang serancak itu dia ukun yang itu. Iya, tapi cemburu setiawa. Patui landa mulia dan kemari. Aduh padusi lain ciko. Tapi orang itu tajam pirasatnya. Dia adik jangan cemburu lah ya bu. Ando ndak apa-apanya je suami adik. Ndak mungkin. Bangko ndak mungkin. Bangsa kita beda. Itu yang pertama. Yang kedua, usia kita jauh berbeda. Berapa umur kakak sekarang? Sudah 6.000 tahun. Berapa umurnya? Ibu Allah berumur 6.000 tahun.
Iya kan? Alun 90 mu adalah di kurisi dua. Itu manusia mudah mudah sakit. Nah, siapa yang 6000 tahun itu? Iblis. Apa mangko mudo jo kakak? Lah 6000 tahun umur. Amo makan buah ke dia. Kalau iko dimakan awet muda wak. Rupo induk-induk kok sampai kini ingin awet muda. Mukolah caro-taro bawa waluma jojo badak sekata batabat. Tinggal di bandar je tu sulit. Kalau lagi air awak sekedar selamat tak lihat saja anda makilik. Kau balik je itu. Ya kan? Tinggal badak tu dikerinyui dalam bentuk terong bawa tu sulit. Amin tak potol lah je ustaz tu. Ia sampai kini orang takut gaya. Ia kan orang-orang kaya bu, kanyo mampu nak bu. Pahilah dicari wajah umur 60 atau ia laba kerinyo. Si kau disuruh matu kau lah banyak gari-gari. Di kanyang betul belum. Ia kan dek lakinya kaya pahit ke Amerika. Di peluan wajah tu sini. Bisa, bisa. Bantu umur 45 ibu tu pulang dia. Kironya pembantu pulang. Inyo membakar saro. Dia angek layu muka tu dia. Labi buruk dari sari ni. Karena itu operasi pelas. Pelas. Jadi terima selah keadaan lewa awak. Ya kan? Jadi dia takut kecapek gaek nyomakanlah di Siti Hawa. Bayi tu makanan masuk ke dalam muncuang, taruh ke dalam parui, pakaian sarunggo tangga sadonya. Mengelitui ngelitui itu menutui orang. Jo daun kayu sarunggo manangi tu darah tibo. Inilah asalnya haid. Ah suami tibo lah. Bahanan terjadi dia, yo maaf amboya dah udah larang kemari. Allah sewenang melarang lah udah sampai juga ambo, tapi ambo menilai udah nyinyi. Ambo pergi kemari, ko nanti terjadi gini. Tu baa ambo berdarah dah tak suci. Iko akan datang setiap bulan, tak boleh tinggal si kolai. Ambo harus turun kado. Ke dunia lai sampai hati udah rasanya badan berdua tinggal surang. Ambo keturun udah siko lai sampai hati udah adik ibu jo bini ku jola laki-laki ku mengko sentaro. Di padia se bini ku berutang ibarat periuk-periuk ku nantiri maka hidup dalam api ditunggu. Sama siap-siap kayu kalau pariu apa tiri anda kayu duit api. Jadi induk-induk ko jadi paturuan membali baru tang. Lai terengah dapat tu. Bagat ni. Ya kan? Anyo makan lo lah dek Nabi Adam. Dek ibu kami. Senyata produksi kau tangi. Tapi baru sakarek masuk muncuang. Sabateh punya yokenyo sakadar gumam kagumam. Takana larangan Allah. Kadilulu paru menolak dimutahkan rasa tak mungkin. Tak sandek saja di rakuman. Jadilah jakun sampai gini. Atau mengkapak jakun. Kalau pak lulu dulu haim lah pak. Bu, oh bu, lain terengah kelakang. Alhamdulillah, bu itu narusuat. Kok tak sampai suara bu kelakang? Lain kan? Ah, jadi suami ibu bajakun. Menganyo,
Bajakun hati-hati bu menjagonyo di rumah, jangan sampai cintanyo pindah ke orang lain. Sapa laki-laki ko rato-rato deknyo bajak, bajakun, iya kan? Aman cali pedusi rancak tu turun naik jakunnya tu. Termasuk ambo. Cuma nak membedakan iman. Dipandai-pandai menjaga beliau di rumah dia, bu. Baca rohnya Pak Ustaz, tiru Ibu Aisyah. Ibu Aisyah itu siapa? Istri Fir'aun. Kapie bininya, lakinya atau Islam? Fir'aun itu kapie atau Islam? Tidak sekadar kapie, menawan Bani Israel bertahun-tahun, membunuh anak laki-laki. Tapi karena kebetulan itu suami yang dijodohkan Allah untuknya, dia layani suami itu sebaik-baiknya setiap hari, zahir dan batin. Ibu Aisyah itu bu, kalau kamu masak, nyotanya dulu ke lakinya. Dafir. Tidak Firdaus, Fir'aun. Ah, nangka lama sambak ini Dafir. Ibu boleh cerita? Tidak cair. Jangan sembarang dibuat sesamba. Tanyuang kenyo. Nyo sambah na lama tu tak nan mahal. Bu, lain nama ibu ambo sampaian saran. Sekali-sekali batanak lo je ibu jo tungku. Jangan jo res kuker saya. Kalau awak batanak tungku kan ada ayah di dia. Abali di pasar waso cangkuat tulang. Tulang na laba kikih babaka tu. Banyak ambawang no. Ya kan? Uwoan balik jo ayah nasi tu jo lado dia teh nasi. Tu dipagato pario atau kambe. Indak yo cancang di simpang raya, le makan lama tu. Ya kan? Ha, le tak kena cangkuk tulang tu. Ha, ayo nasi. Kini ibu dia lawat tanah di dinding je, dah ado ayo di dia le. Ya kan? Kemudian cubalah mengulang lado, menggiliang lado. Batu lado kali ya dari rumah. Asal sekali giliang. Kami dia giliang lado tu lah. Lebih-lebih kalau awak berdua saja, pak anak lombek rumah, nyolah lepas suami, lepas isteri. Kan tak kawar anak lado tu dong. Tak seperampik lado tu lah. Tak kawar anak tu. Awak bisa zikir sedang menggiliang. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi kalau nyolah lindir, pak, amai dia zikir pun secepat tu. Jadi sekali-sekali tradisional itu kita ulang kembali. Bu, bertanya Mbok Cik Udia. Ada tak di dalam kotak ke onde-onde? Ada tak? Amanan tu onde-onde je lama. Itu kalau nama nan tahu je lama dengan YouTube tu. Nana lu tahu, Mbok Cik tahu. Tu onde-onde dari lamang lah. Bamantun, bamantun. Onde-onde ketik lamuban lama lah gaik bawa duangnya lah. Jadi senangkan hati suami itu. Ini termasuk dari cerita hijrah. Kurang pas kita merawat suami salamoko. Ya kan? Adipaskan kalau dia baik. Itu hijrah namanya. Pindah dari nang kurang baik kanan. Baik. Serupa iku. Ya tanah iya untuk ustaz. Ayah kuah lebih tinggi. Bisa mencurunya. Kalau itu hari dingin, ayah dingin. Tapi adonan tahu hijrahnya kateta.
Jadi kinilah tanggal berhari ni, Bu. Tanggal 2 Muharram tapi melaki magari. Kalau lah maghrib hari matuka tanggalnya tanggal 3 lah. Itu hebatnya tahun Hijriah kau, Pak. Ionyo beda dulu hari siang berubah malam. Amrunya tuka tanggal. Kalau tahun Masehi, Pak, hari perjalanan orang maliangnya tuka tanggalnya tengah malam aniang. Alun batuka siangnya malam lah, alanya tuka tanggal. Atau Masehi. Dan Masehi konyo pamudoa. Kalau Hijriah nyopatuwa. Batu Ustaz, kalau Hijriah itu kata Rasulullah bulan-bulannya tu itu tidak sampai 30 dan sebulan tu 29, sekian. Atau mangko Nabi itu dulu acok berpuasa 29 hari. Kalau Masehi kita turian, Pak, bulan penipu. Adonan 31 tanggalnya, adonan 28. Kelawak tu. Atau Masehi. Ajo Masehi umuambo 71 baru. Jo Hijriah lah 73. Air Istawardi ndak 71 muang dah. 73 ndak lah muang mati ke macam. Iyo. Di kalau ado suami ibu lah sakai ambo ko matinyo jadi tangi jo pedia azalah lai. Yo lah patui mati jo tu mah. Lah 73 Nabi beranya 63. Kau suami lah gaya mati menangis-nangis je. Tapi ambo mengecek selatunya, Bu. Mbak itu kutiko ibu meninggal, kutiko bapi dato mai katurun doa. Tak bisa ditahan. Bangkak sih, Bu. Untung saja beliau meninggal, Bu. Ambo dibawa di Allah raun jauh-jauh mengaji. Kalau tidak, itu sih di rumah. Inyo rancak, Bu. Inyo rancak. Kau menurut mata ambo, ha? Ambo tak minta pendapat, Pak. Ya? Ambo kecian, Pak, rancaknya. Mukonya kau, pawah dilayang. Iduaknya labah tagat. Daguaknya labah tagan tuang. Iduaknya coda suntungga antara mancuangnya pesek. Abui karitiang. Giginya alui-alui putih. Galak berpiciang. Aku diganti nak kado nak serupa itu tu nak. Macam ni yang ni yang selek. Langkah ambo bebas berjalan. Bu. Oh, Bu. Lai dapat dia, Bu, pantun orang ke mati bini. Lai. Habis ada yang tunjukkan. Pijam menangis tak? Dari bayang kata laut. Balin yang kampung rambatan, kampung Perak tanahnya tinggi, badabu ombak di muaro, riak memacah ketepian, taman nuang badan jago lalu, dicaliat suuk jokida, dipandang kiri jok kanan, kawan sakasu nalah bayi, jatuh badare ayam mato. Dia puji saja yo dapat tangan. Cubalah dapat kematian ini. Dek nak lah mencuba. Apa lagi, Pak? Jangan nangis lah. Ambo yo berair lah mata ambo tu. Jadi tahun Hijriah itu asalnya maka diberi nama tahun Hijriah karena manfaatnya membawa kemenangan untuk agama Islam. Apa buktinya? Ketika Nabi masih di Mekah sudah 13 tahun, Pak, itu orang Islam hanya 90 orang. Sajak Nabi menceritakan Isra Mi'raj, banyak lunan murtadnya. Iko Muhammad, kau ialah pesong.
Paika Masjidil Aqsa ke Palestina tu saya. Jo kudua pai 6 bulan pulang balik. Ko nyoba cerita sampai katela ni banyak orang murtad. Tapi ketika ditanyakan kepada Abu Bakar, Abu Bakar alam dengar cerita baru. Alah, aduh. Kamu nu sampai lah. Muhammad bercerita pagi tadi di masjid bahwa dia sudah sampai ke langit yang ketujuh. Kami tidak percaya dah Muhammad. Kata Abu Bakar dengan senyum, kalau Muhammad yang bicara, saya percaya, kata Abu Bakar. Maka Abu Bakar itu diberi gelar oleh Nabi Abu Bakar Siddiq. Namanya sebenarnya Abdullah tu Pak. Tapi deknya punya anak perempuan cantik namanya Aisyah. Bakar itu artinya perawan. Jadi bapak si perawan cantik. Adiknya yang pertama dari orang dewasa membenarkan kerasulan Nabi, dia adalah adik Nabi Siddiq. Jadi awak boleh meniru nama sahabat tu Pak. Kok lain cucu saya ada lagi Abu Bakar. Boleh Abu Bakar saya dulu. Jangan ditambah juga Siddiq tu. Calik perangainya. Kalau jadi anggota DPR-nya, korupsinya, itu Abu Bakar korup namanya. Ya kan? Jangan Abu Bakar Siddiq-nya orang mandi yang dia kira nama Siddiq. Ya kan? Dia magian nama anak. Kau bapak-bapak dipikir-pikirnya dulu. Ya kan? Dan Abu Bakar Siddiq itu pula yang menemani Nabi berjalan berdua dari Makkah ke Madinah. Apakah perjalanan itu lancar-lancar saja, baik-baik saja? Tidak. Penuh dengan risiko yang tinggi menghadapi bahaya. Jadi hijrah itu bukan masalah yang ringan. Kalau hijrah dari rumah bini lama ke bini baru itu ya ringan. Tak pulang juga ke rumah bini lama ke lain atau bini baru saya. Itu kan hijrah namanya tu. Pertama, risikonya apa? Rumah beliau dikepung. Sehingga Jibril mengingat, ya Rasulullah, la tabit ala firashika hadhihi al-lailah. Jangan tidur di tempat tidur engkau malam ini. Rumah engkau kadi kapuang dek orang Quraisy. Jadi Ali bin Abi Thalib lalu di rumah Nabi kau Pak. Nabi ketika itu sudah kematian istri ibu kadi Khadijah, memanglah diganti jo ibu Aisyah, tapi beliau belum pulang. Karena ibu Aisyah kau badannya nenggadang, umurnya kete. Di mana lalu kata Nabi? Suwa, ajak dari padang ajak. Kalau di baso suwa yang di kau bertukar tempat lalu. Suruh no lalu di tempat engkau di tempat no. Adi sampailah dek Nabi ke Ali untuk mengecoh orang Quraisy. Kalau pintu kita didobrak, engkau tidur di tempat saya tidur di tempat engkau. Mau tak? Nah, kalau awak Ali lah. Tak lantai dengan nenu Rasulullah ku ipaku. Nah, saya dari luar juga kapak. Biku ada nama mati. Tapi Ali tidak nak. Itulah semangat pemuda Islam. Ya Rasulullah, siap ya Rasulullah. Andaikan Ali meninggal darahnya terserak di bumi ini, akan jadi saksi nanti di akhirat bahwa Ali bin Abi Thalib syahid membantu hijrahnya Rasulullah. Tapi mati ke Ali kau? Tidak. Digerakkan dia Allah. Orang nanamu apa? Pasti dipelihara dia Allah. Baca rohnya. Tidak talok di orang Quraisy itu mendobrak rumah Nabi. Padahal rumah itu dari batang korma. Dindingnya daun korma. Atoknya daun korma. Tapi tidak taluk dia. Nyopaga dia Allah. Hanya berjago saya di luar. Pakai padang, pakai pisau, pakai kelurit, pakai panah. Tidak lalu itu dah. Mungkin minum kopi ginseng.
Atangah malam lewat, tiba lo Jibril balik. Ya Rasulullah, kita berangkat. Jalik dek Nabi di salo-salo di dia rumah. Bah kecik itu keluar go Jibril, ketat penjagaan. Kita baca surat Yasin dari ayat 1 sampai 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai ayat nan ke-9. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Nabi keluar lepas. Awak itu sekecil orang Quraisy memagak-magak tu. Mato ndak bapiciang, muncul tangango, badan ndak manggari. Tapukau. Anyo agelo de Nabi kaniangnyo kasih. Sanang sekalian yo ambo kapahi. Lah jauh Nabi beko abaru bisa nyo sadar balik. Jadi kalau kita tak kapuang, Pak, dalam memperjuangkan agama Allah, jani langka. Buya Sayuti lah mencuba. Itu buya ambo di kantor dulu nan maja ambo di petesmen Padang. Ada tentara Hizbullah namanya di Padang, di Lubuk Minturun tu. Itu melawan Belanda. Tengah malam maniang tu serang pos Belanda. Jadi diburu dek Belanda. Buya kok tak kalok di mesaji di Lubuk Minturun tu. Belanda naik saya pakai sepatu ke mesaji. Ndak kama kelari le sambil bahasa anda tu nyoba cose sore ya Yasin, ndak nampak di Belanda tu. Tapi kalau apa tak kapuang di rumah jando talak tigo jadi cole itu. Ya, ndak itu nonya dah. Bagaimana kau bisa orang talak tigo tu Ustaz? Ndak ndak bisa mengendalikan emosi. Biasa tak kita suami istri berselisih paham? Biasa sama je ibu memasak di dapur supaya sambal kau jenangui sawalah dikacau jo sendok sepandai-pandai awak mengacau balangkang sendok jo kuali. Tak bisa itu dok. Pasti cu itu. Tapi dijago sendok jan patah, kuali jan pacah, apolai sambal terserah. Ambokan Ustaz ya, bukan? Sama seorang muda dulu ada yang tangkai udah kalau pai mengaji jauh tu telefon lah mau kubi ni udah kerja atau mau ni yang selit kalau tak jauh tagam pak dilawan tagam bisanya dindin pak di belakang pernahnya itu sekali ambo aniang tak ambo lawan aniang biko sore biko sudah semuanya asa mungkinlah tenang pikirannya dia nyoda datang dari belakang nyuri-uri punggung ambo dah mohon saya dan nyoda lah terlalu song si muncul yang kau dah cakap nah sampai nak limo kalau pembangi ambo tu tak jadi anak limo dah ambo pai zen baka malawan no ano anak mama pulo ya saya kenal ancaren anak dan entah-entah wang karajo sinan banyak pacah piring pacah cawan pacah pan panci pacah kali. Dia hati-hati ya pak nama bini jo anak mama. Dia tak dengar pak tau. Batangka biasa jangan sampai pacah balak. Ah, ada orang ambil tangka aku langsung jatuh cerai. Dan carian kau. Habis kau lah 3 bulan lalu sampai dah lah. Meseh-seh lo kemeli. Alah di pailok lo di mak rumah jorang. Jauh mintuo. Alah ilok lo balik. Tak lama dah lah pacaran lo balik. Di kampung gua pacaran lo. Sikua. Ayo, pacaran. Kalau bui, kalau penyanyi Pak Samsiasan dulu menyebut lagu pagai. Ada lo nyanyi ambo baku amiah. Manganyo baku amiah jo laki na di rumah. Kalau bahasa Indonesia baku hantam.
Jadi biasa yang seperti itu. Abe kode biangi lo bali jatuh lo cara je lai. Lari pelok lo bali. Abe kau lo bacaan lo. Jatuh lo cara je lai. Yo pembangi mana? Kalau sakit atiak tu sedang sakit. Lo pak dukung si cucu kelaman. Jen cara je jatuh. Pai saya kelaman sedang nyebo tu. Abi tu si cucu di janjang. Bila doang jat sarinya yang kerintingan. Aman cari cucu tu jatuh hati awak. Sabok sayang ke cucu ambo nala mencubo. Latih ke SMA nya di pesantren gini. Abih daging tulang dirawi. Balian dituntan, balian dituntan. Tapi tila ya dong. Tak bisa awak tak membalian. Ya kan? Dikicin sayang ke cucu go lebih dari sayang kana antara Allah. Apa-apa mungkin betul boleh. Ya kan? Jadi tidak usah diadu gigi jelidah. Ah kalau tiga kali cara ini balik aja beli lah. Ini tidak. Kok nak tahu jorancak lado cubalah siang tiga kali. Kok nak tahu jorancak jando cuba cara yang tiga kali. Kalau tidak ini ya Pak sudah tuntan. Cara jatuh yang ketiga sayang ti. Sayang tipu ibu konyo rawat badannya sudah tu. Iya kan? Iya kan? Untuk ubek ketiak busuak nyo bali nampel yang mahal. Malinteh nyo dia no di kubutan juang babaun ketika wale. Atabi pengana wale. Nan jando ko mo lo di kode. Abe ko nanya seudah malam ke rumah melalui pintu jendela aja. Kan pernah ngendek lo keduanya tu. Nah, kira pemuda tahu. Banyu inte de pemuda. Atu tak kapung ada rumah jando tu. Jan dibaca oleh surat Yasin. Menyarah tu. Sebab gunanya dah untuk itu. Selamat Nabi nak. Selamat. Inilah kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 30. Jadi Islam kok kan nyota ati di orang nantak sanang jo Islam gini Pak. Dan nyobwe Islam Nusantara. Nyokicilah Islam tu peroda Arab. Agama negara awak Nusantara bukan Arab. Macam-macam lah katanya. Nyiraman Al-Quran jo irama segala macam. Apa yang nampak tiru lo santiang nampak lagu lo buat sawo. Jangan nampak cuba ke lagu Al-Quran itu. Tak amu ada Pak. Tapi kalau jo lagunya asana mau murattalnya duduknya. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfah amsajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Kalau jadi ramanya duduk aja Pak. Cuma Pak tukar aja lu buat sahur. Ini terkenal ada Pak lu buat sahur lagunya. Tu awak akan masuk meninjau lu buat sahur tu. Dah sama Pak. Atau ditukar aja lagu kota tua. Kamang pergi kayu nak bisa. Kamang pergi kayu ni terkenal ada Pak lagunya. Kurang kamang pai ba kayu anda bisa di lagu Al-Quran dulu Pak, cubalah tempang bacaannya tu. Abangnya orang serupa itu gini untuk mengotak-ati agama Islam yang diturunkan Allah. Kita harus beriman dan jangan kita terpengaruh dengan itu. Tetaplah kita hijrah kepada yang disuruh Rasulullah. Jangan hijrah seperti yang diciptakan orang itu. Kita bagaimana Islam tak meniru Arab dah Pak. Kebetulan Nabi orang Arab itu. Ya kan? Sebab Allah menurunkan Nabi itu sekitar timur tengahnya Pak. Tak ada orang wukuni yang seorang. Apalagi orang Rasul. Tak cik jadi Nabi dah. Jadi labi banyak.
Rajin. Jadi semenjak dulu Islam itu datang, lah mulai dimusuhi orang. Karena Islam itu melarang nafsu berbuat-buat. Nafsu kecenderung kanan. Ah, kalau di awak orang Islam, Pak, kita harus ambil perbandingan yang tepat. Peraturan Allah itu dari Allah. Nafsu awak kudian dari peraturan Allah. Peraturan Allah itu untuk mengatur murah contohnya nyo Pak, lek kena mau kupiah Pak buat tanaji serba ini muktar is, kan itu tanah mau kupiah lagi tinggi itu. Ah kalau sampi kupiah tu, kupiah nang kapak tuka atau kapalo nang kiri tarap. Acu itu peraturan Allah tu. Kalau orang nang lai baiman, kupiah konyo tuka balik. Nak kepala di taran. Salamat Nabi ndak tatangko kama leo pai taruh hijrah ke rumah Abu Bakar. Jadi hijrah tu kan pindah. Pindah ke rumah Abu Bakar. Dijagoan Abu Bakar sedang lalu. Kemudian nyo kuo rupanyo kuo ko menurut Islam boleh apa? Oh tu kekurangan oksigen tu ndak takantuk saja tu Pak. Dia Pak kalau cok kuo gerak badan jalan. Tapi palu ko ndak kuo lah. Oksigen nan kurang. Iya kan? Oksigen nan kurang ndak perkara takantuk saja kuo. Kalau banyak awak kuo gerak ba gerak badan ndak ke sawah. Mama kuo pangku tu mak ke kuo tu nah anu kuo tu. Nyopak kok munculnya je tapak tak je punggung tak tangan suaranya nyo tahan itu tertib ku sebagian awak kini Pak bangkit tangan katih ku tutup bakaluan suara kare-kare amat suai bili kelam Abu Bakar saya diselamatkan Allah dari pembunuhan. Tapi kita harus berangkat malam ini ke Madinah. Engkau yang menemani saya. Kalau kita kapai anak ambo ko ba ya Rasulullah. Anak engkau belum dibawa. Kita aja. Ah tunggu sebentar Rasul. Nyo jagoan anaknya numpel yang gadang. Itu beliau tu anak Abu Bakar yang gadang tu namanya Abdullah. Tu orang politik, santia mutaknya ko politik. Namanya Abdullah, diplomat. Abdullah Rasulullah terbebas dari pembunuhan dan pengepungan. Mereka pasti tidak bersenang hati. Engkau selidiki ya bagaimana kegiatan orang Quraisy. Jadi ya. Itu dijagolo anak nan santiang mama sah namanya Asma binti Abu Bakar. Nyo pandai membuat ulai tunjang rangkapau anyang ragubut tinggi padanya. Santiang. Pange rinua urang mani. Maninjau randang urang gurun batu sangka santiam we pange balui jo daun surian urang baso ingat balui ko dipange ajo daun surian atu urang baso nan santiam ko menuri amboa ingat apa ndai nyambo itu bisu antana si ka go suryana ayah sembunyi jo Rasulullah sinan jadi ya tu dijago lo anak perusi jelai Aisyah jaga kehormatan ya nak engkau istri Rasulullah kemana pergi tutup aurat pelihara aurat ya nak kecik Abu Bakar iyo ya tu dijago lo tukang gualo jawi le namanya Amir Mir sambil gualo besu apuih jajak kami yo supaya jan tahu orang kures kama kami pai iyo ya kampe-ampe nyo menjawab tidak ada yang melawan patuh zadonya. Ada hari lah menjelang pagi berangkat Nabi Abu Bakar dari rumah beliau masuk ke gua sur lu. Gua gusur tu sampai Pak. Abu Bakar masuk dulu. Yo preso lain dak do. Ula gae dak do. Nabi ko dek dak ke jo Allah Pak. Walaupun dikaja musuh tiba dalam gua sur tu langsung itu.
Jadi kalau ada jamaah mendengar kaji lalu turang hatinya sanang. Tidak ada problem duitnya murah tak lo. Hanya seorang pahamnya dia Abu Bakar untuk jadi banta dek Nabi. Kalau bahasa lamanya dia bahasa banta tu sukuang. Dek barik Nabi ko masuk tumi Abu Bakar ko ke dalam lubang. Kiro iyo ado binatang babiso sinan. Kalau nyogigi tumi Abu Bakar. Tak tanggung sakitnya lah sirah sampai ke batih wa. Kadijaguan Rasul sedang lalu lah. Lama dek tak tahan sakit maniti ayam matonyo. Tiba di pipi Nabi tersintak Nabi dek angin. Kenapa engkau menangis Abu Bakar? Ambo tak menangis dah Rasulullah. Ambo menahan sakit. Sakit dia apa? Digigi kalau ya Rasulullah. Bangku tak dijaguan ambo kata Nabi. Sadang Nabi bertanya tu sorbatnya nyambik nyok kabik di lutut gua supaya jangan naik pisau kate. Tu dituri ada Nabi jo kuku dan gigi kalau tangangonyo diracik darahnya keluar. Tu nyo itu 60 jari nyo ke langit-langit. Kala ke ludah jalan tu. Hanya tempe yang kena luko. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Syafi, ya Syafi, wa anta Syafi, la shifa'un illa shifa'u. Sehat kaki Abu Bakar. Yo wana menangis no lai. Sakit jo Abu Bakar bangko menangis jo engkau indak Rasulullah. Urang kures tadanga di telingo ambo gua lah mandake kamarinyo. Jadi telingo Abu Bakar tu samo jo telingo lintah. Asabroya aye nyetibun. Apa kata Nabi? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan gentar, Allah beserta kita. Jangan gentar Abu Bakar, Allah beserta kita. Setelah Allah beserta kita itu kata Nabi, nyot perintah di Allah lawah. Nyot buik sarang di lawah di pintu gua tu. Lawah pun buik sarang kan tak pernah tak sama juga buik masjid. Tak ada beli masjid, beli kaji, beli koral. Tak ada apa? Nyot rantang sedari liwa nyot. Rantang ka? Ketika balik nyot rantang ke mandi angin, nyot rantang ke ipuh, nyot rantang ka? Tengareng. Dua gunung ada dina. Pertama tampak tinggal nak tuduh si sudut. Nang kedua panjari ana lalu. Nang terjari itu nang lalu lalu. Lalu rangi terjari, lalu lamuk tanya nyajari, lalu samui taja terjari. Itu nang makan dek lawan. Lalu orang kures di muka gua tu kita preso gua aja. Yang tak kahan dek kawannya jalan panik-panik awak tu tanya. Babi tu kalau masuk Muhammad tu tangga benang lawak aja. Padahal benang lawak tu datang ku di. Aci itu Allah memelihara orang nan bana. Jadi hijrahlah kita ke nan bana tarui. Akhirnya Nabi itu selamat tiba di Madinah. Di Madinah. Walaupun perjalanan begitu untuk ada Allah. Kalau nyobunuh saya orang Quraisy cik sari dia Allah kami sama. Namun kita ini mendapatkan rida Allah itu harus berjihad. Dengan apa? Bi amwalikum wa anfusikum. Dengan harta dan di dan diri. Orang awkun yang kaum muslimin sudah berjihad dengan harta. Masjid yang seindah ini kalau tidak berjihad dengan harta tidak akan terjadi masjid yang semegah ini. Nah, jadi hijrah ko pindah kanan baik. Kalau kurang awak salat berjamaah ke masjid mulailah balik. Aku nonyo masjid sekadang ko. Kalau jamaah ndak ado. Kalau ndak rajin nak baca Quran di tahun 45 ko rajin lain. Ya. Karena yang beruntung itu bukan orang lain tapi kita yang melakukan in ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk kamu. Wa in asatum falaha. Jika engkau berbuat jahat, kejahatan itu kembali kepadamu. Ya. Ah kita banyaklah berbuat baik, tandonyo kita hijrah kanan baik dan kita sekaligus
telah memuliakan tahun baru Islam 1445. Hari sekarang hari kita. Apa yang baik bisa kita lakukan, lakukan hari ini. Jangan ditunggu sampai besok. Mungkin besok kita meninggal dunia. Tidak tahu kita. Nah, bantulah mojek ni. Sebab mau kepai ke meninjau lagi. Di mana tak jalan ke gugur dekat pasar padang luar. Sungai tanang je bukit tinggi tasabui ayenyo jani. Di mana cakko pintu ke masuk sinan lo pintu ke keluar. Lapeh lah ambo jo hati nan suci je muko nan jani. Ambo berkira lo ya. Tapi sebelum berkira asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maafkan ambo apa ibu, ambo doakan jemaah ko masuk serubu. Amin. Baik, boleh ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.